Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Kali ini saya mau mereview tanaman bibit mangga. Di sini banyak sekali aneka jenis bibit mangga. Nah, ada Red Ivory, ada Hokyong, ada Mahathir, ada mana lagi? Ada mangga Laliciwo dan lain-lain banyak sekali. Garifta merah. Ada, nanti banyak sekali jenisnya. Silahkan barangkali ada yang teman-teman pecinta tanaman ada yang minat bibitnya, di kami ada, siap bantu kirim-kirim sampai tempat tujuan Jawa luar Jawa se-Indonesia. Bisa lihat di deskripsi video di bawah di video ini. Nah, di sini bibit dari perbanyakan okulasi, jadi cocok untuk tabulan pot atau untuk tanam di lahan langsung, dan tergolong sangat cepat berbuah ya. Di kecepatan berbuah itu lebih cepat daripada biji ya, daripada semai biji. Nah, di sini banyak sekali segala macam jenis mangga. Nah, di ada mangga banyak sekali. Tadi buahnya beraneka ragam. Ini bagi kolektor atau pecinta tanaman bisa. Untuk tanam di skala rumahan, di teras ada, di sini buahnya ada macam-macam, jadi terlihat indah ya. Jadi kalau tidak mengharapkan atau tidak mengharapkan pohon yang besar, bisa di tabulang pot. Jadi pohon yang kecil atau bonsai sudah bisa berbuah. Jadi sangat rekomen, jadi perawatannya gampang, nanti NPK cukup NPK mutiara 1 bulan sekali ya. Dan nanti ada hama, ada sekiranya ada hama disemprot pakai semprot insektisida berbahan insektisida ya. Jadi sangat gampang, sangat mudah sekali. Jadi bagi pecinta tanaman untuk koleksi tanaman, nah ini cocok sekali. Jadi mudah, gampang berbuah, adaptif ya. Di iklim tropis ini bisa berbuah dengan baik. Oke, baik. Nah, jadi cukup sekian di review yang sangat cepat ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.